Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Baju Yuli, Syar'i Sejak Dini. Nah, di video kali ini kita di segmen Bahasa Inggris bakal belajar cara pengucapan angka 1 sampai 10 di Bahasa Inggris itu gimana sih. Jadi walaupun Bunda udah mungkin udah tahu ya, cuma kita mau belajar bareng aja. Bisa Bunda praktekkan sama putra-putrinya di rumah. Nah, sebelum lanjut ke pembelajarannya, saya mengingetin nih buat Bunda yang masih bingung cari baju syari anak, atau buat bundanya di mana bisa cek di bajuyuli.com atau di marketplace-nya Baju Yuli ya. Nah, langsung aja kita langsung mulai dari angka 1 ya. Angka 1 kita bacanya biasa aja, jadi 1. Apa? 1. Ya. Maaf Bun, ada yang ngegas ya Bun ya. Sabar. Terus ada 2. 2 itu kalau titik 2 ada yang masih ingat enggak ini mantap. Jadi dibacanya gimana? Tuh. Panjang betul. Kalau bahasa Arab kan berapa harf kan? Kalau ada titik 2 gini, jadi dibacanya itu panjang ya. Jadi 2 atau 2 dibacanya 2. Panjang ya? 2. Siap. Nah, terus 3 itu 3. Ini agak ceh ya, jadi 3. Panjang juga ya, ini ada titik 2-nya nih. 3 apa? 3. Good job. Nah, terus ada 4. 4 ini sebenarnya R-nya itu bisa dibaca atau enggak ya. Dan O-nya itu panjang. Ada titik 2-nya, jadi 4. Apa? Yang mana yang lainnya? 4. 4. Good job. Kayaknya udah itu ya ahli ya. Terus ada 5. 5 ini kalau V itu ya lupa ya, digigit bagian bawahnya, jadi 5. Nah, terus ada 6. 6 itu bacanya biasa aja dan ini enggak panjang ya. Jadi 6 enggak gitu ya. Jadi 6. 6. 6. Nah, terus ada 7. 7 ini di stress ya atau ditekenin pas S-nya. Ini ada apa ini tuh? Kutip satu ya. Jadi kita bacanya 7. 7. 7. 7. 7. 7. Apa Adek? Ya. 7 ya. Jadi S-nya itu di stress atau ditekan gitu. Terus ada 8. Nah, ini banyak yang suka salah. Ada yang bacanya eight gitu. G-nya dibaca, ini enggak dibaca ya. G-nya itu enggak dibaca, jadi silent. Nah, kita bacanya 8. Gitu ya. Jadi G-nya ingat jangan dibaca, jangan egg gitu ya. Itu jadinya kayak egg telur. Nah, terus ada yang kedua terakhir ada 9. 9 ini bacanya AI ya. Jadi 9. 9. 9. Good job. Nah, terakhir ini gampang banget lah ini. 10. 10. Gitu aja. 10. 10. Oke, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good job. Nah, selanjutnya kita bakal bahas di video selanjutnya bakal ada kita baca di angka bahasa Inggris yang belasan ya, kita di next videonya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Dan buat bunda-bunda yang lagi nyari gamis, jangan lupa dicek di bajuyuli.com ya. Terima kasih buat bunda yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.